Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian Ponorogo Creative Festival 2024, kita akan segera menyaksikan dengan suguhan penampilan reog dari Panti Asuhan Tunanetra Aisyah Terpadu Ponorogo. Bertindak selaku pelindung, Kapolres Ponorogo Bapak AKBP Anton Prasetyo SH SIK MSI, pelatih Bribtu Luhur Ainul Fikri SIKOM, penari dan pemusik, anak-anak Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyah Ponorogo. Bapak Ibu hadirin, seperti kita ketahui bersama, reog Ponorogo sudah menjadi budaya dan identitas kita semua, masyarakat Ponorogo. Pelestarian kesenian ini menjadi penting, utamanya dalam upaya kita mengangkat reog Ponorogo sebagai salah satu warisan budaya dunia. Upaya pelestarian budaya ini tentunya dilakukan dengan pembimbingan terhadap anak-anak kita. Tidak terkecuali anak-anak difabel di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyah Ponorogo. Meski ada keterbatasan, dengan penuh semangat mereka belajar mencintai dan melestarikan reog di bawah bimbingan Polres Ponorogo yang diwakili oleh Bribtu Luhur Ainul Fikri sebagai pengajar. Dengan bakat musik dan tari yang mereka miliki, serta pertunjukan yang ditampilkan, mereka membuktikan setiap insan manusia memiliki potensi diri yang luar biasa. Inilah persembahan dari reog Panti Asuhan Tunanetra Aisyah Terpadu Ponorogo. Selamat menyaksikan. Thank you.
Hey!
Bapak Ibu boleh tepuk tangan yang luar biasa, penampilan dari Reog Panti Asuhan Tunanetra Esih Terpadu Ponorogo yang tentu menjadi sangat luar biasa karena didukung bersama dengan Polres Ponorogo. Mohon izin untuk bisa berfoto bersama, disilahkan. Untuk Bribtu Luhur Ainul Fikri SIKOM ini akan membantu dengan penuh luar biasa kesabaran bersama dengan segenap keluarga besar Polres Ponorogo bersama dengan adik-adik kita dari Panti Asuhan Tunanetra Esih Terpadu. Disilakan untuk sejenak bersiap untuk berfoto bersama. Lagi ini adalah bentuk kecintaan kepada budaya warisan Reog Ponorogo. Kepada pembarong atas nama Arya, berkenan untuk bisa mengalungkan bunga melati kepada yang terhormat Bapak Sekda. Disilakan bisa dipandu. Bribtu Luhur Ainul Fikri SIKOM, mohon izin dan segenap jajaran Forkopimda kami undang untuk bisa nanti berkenan berfoto bersama dengan seluruh adik-adik dari Panti Asuhan Tunanetra Esih Terpadu Ponorogo. Bapak Ibu boleh saya minta aplaus, tepuk tangan yang luar biasa, menjadi satu kebanggaan dan inilah wujud cinta dari adik-adik kita di Panti Asuhan Tunanetra Esih Terpadu kepada budaya warisan leluhur Reog Ponorogo. Mohon izin Bapak Kapolres dan juga segenap jajaran Forkopimda, Bapak Sekda untuk bisa menuju ke atas panggung untuk bisa berfoto bersama dengan adik-adik dari Panti Asuhan Tunanetra Esih Terpadu. Keterbatasan bukan satu alasan untuk tetap bisa berkarya. Keterbatasan bukan berarti tak cinta akan warisan budaya. Maka persembahan ini membuat kita semakin bersyukur dan tentunya semakin cinta kepada warisan budaya kita yaitu Reog Ponorogo. Tepuk tangan sekali lagi untuk persembahan Reog dari Panti Asuhan Tunanetra Esih Terpadu Ponorogo yang dibimbing bersama dengan keluarga besar dari Polres Ponorogo. Luar biasa sekali. Atas dukungan yang luar biasa khususnya bertindak sebagai pelindung dari Kapolres Ponorogo AKBP Bapak Anton Prasetyo SSI KMSI dan juga pelatih Bapak Bribtu Luhur Ainul Fikri SIKOM. Disampaikan terima kasih Bapak Sekda dan juga segenap jajaran Forkopimda berkenan bisa kembali ke tempat. Dan terima kasih, bangga serta luar biasa bahagia. Tepuk tangan untuk Reog Panti Asuhan Tunanetra Esih Terpadu Ponorogo. Disampaikan terima kasih sekali lagi yang sedalam-dalamnya untuk adik-adik dari Panti Asuhan Tunanetra Esih Terpadu Ponorogo.